Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan 7 untuk mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 2. Hari ini kita akan membahas lanjutan materi tentang catalyst deactivation atau deaktivasi katalis yang minggu kemarin sudah ada kita bahas beberapa poin tentang hal tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke deaktivasi katalis, saya ingin memberikan beberapa contoh tipe-tipe dari katalis. Yang pertama, selain katalis-katalis tipe heterogen yang kita bahas di minggu lalu, ada beberapa jenis tipe katalis lainnya. Yang pertama adalah enzim. Jadi, enzim itu juga bisa digunakan sebagai katalis untuk beberapa proses reaksi. Mungkin kalian juga sudah mempelajari di mata kuliah TRK 2 di pertemuan dengan dosen yang mengampu materi setelah ujian tengah semester. Di situ kan ada materi, maksud saya sebelum ujian tengah semester, di situ kan ada materi tentang biofermentor dan perancangan biofermentor tersebut. Nah, di situ tipe katalis yang digunakan salah satunya adalah jenis enzim. Enzim ini biasa juga disebut dengan gold standard katalis. Jadi dia dianggap memiliki standar emas karena bersifat highly specific, highly selective, dan highly efficient. Di mana sifat spesifik dan selektivitas dari katalis itu sangat penting karena bisa saja suatu reaktan itu menghasilkan lebih dari satu produk yang tidak kita inginkan, produk samping yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, jika katalis itu bersifat selektif terhadap produk yang kita inginkan, maka akan memberikan yield atau konversi yang lebih besar untuk produk utama, sehingga bisa memperkecil produk sampingan yang dihasilkan. Juga harus highly efficient. Nah, enzim ini tetapi biasa digunakan hanya beberapa untuk reaksi-reaksi yang sulit untuk dikatalisasi. Contohnya, reaksi pembentukan amonia dari N2 atau reaksi pembentukan C6H12O6 dari CO2 dan H2O. Ini contoh-contoh reaksinya saja untuk yang menggunakan enzim. Di sini dapat dilihat juga ada gambar struktur dari katalis enzim. Yang jenis yang pertama adalah trioseposfat isomerase atau disebut dengan TIM, dan yang kedua adalah sitokrom C oksidase. Nah, kedua jenis katalis enzim ini memiliki high Taylor active sites, often contain metal atom. Dia mempunyai active site. Active site ini adalah bagian aktif di mana bisa terjadi proses reaksi yang sering sekali mengandung atom yang bersifat logam. Nah, ini strukturnya dari katalis enzim kalau misalnya diperbesar. Kemudian tipe katalis yang kedua adalah jenis organometallic complex. Organometallic complex ini adalah jenis enzim yang masuk dalam new generation jenis katalis, maksud saya bukan jenis enzim, tapi jenis katalis yang masuk dalam new generation katalis. Contoh-contoh dari organometallic complex ini adalah yang pertama ada grup Hoveyda katalis dengan struktur molekul seperti yang ada di slide. Kemudian Blechert katalis dan groups fast initiating katalis. Nah, bentuknya ini ya. Ada struktur benzena di setiap jenis organometallic complex ini. Di sini ada pernyataan bahwa organometallic complex katalis ini perhaps closest man has come to mimicking nature success. Jadi ini adalah salah satu penemuan yang mendekati dengan proses yang terjadi alami di alam. Kemudian penemuan ini mendapatkan Nobel Prize di bidang chemistry pada tahun 2005, di mana organometallic complex ini adalah tipe katalis yang well-defined metal-based active site. Jadi dia juga memiliki area aktif yang berbasis metal atau logam. Bersifat selektif, efficient manipulation of organic functional group. Jadi dia sifatnya selektif dan dia juga efisien untuk digunakan pada proses yang melibatkan senyawa organik yang memiliki gugus fungsionalnya organik.
Kemudian various forms, especially for polymerization catalysis. Jadi dia banyak digunakan untuk proses katalisis yang berbasis polimerisasi. Tetapi difficult to generalize beyond organic transformation. Jadi dia agak sulit untuk di generalisasi transformasinya secara organik. Nah, di sini adalah tahapan atau mekanisme bagaimana si cara kerja dari organometalik kompleks ini. Di sini sebagai contoh, awalnya reaktan M double bond R ini kemudian berikatan dengan gugus fungsi dari organometalik kompleks, kemudian mengikuti step yang ada di sini, mekanismenya setelah itu terjadi proses polimerisasi, setelah terjadi proses polimerisasi, kemudian terbentuk produk, barulah melalui proses terminasi. Jadi M dan M ini tadi reaktannya, kemudian R, gugus R yang tadi ada di reaktan, terkonversi menjadi gugus P, di sini dilambangkan dengan P, senyawa P, kemudian dia akan lepas M double bond P yang mengandung produk itu akan lepas dari katalisnya. Jadi organometalik kompleks katalis ini biasanya terjadi dua step dalam proses aplikasinya, yaitu step polimerisasi dan kemudian dilanjutkan dengan step terminasi. Yang berikutnya adalah ini yang sudah kita bahas minggu lalu, ada tipe katalis homogen dan versus heterogen. Homogen katalis pada umumnya merupakan single phase, typically liquid, jadi kebanyakan dia bersifat cair fasenya, kemudian digunakan pada low temperature, temperatur yang rendah, dan akan tetapi kekurangannya untuk katalis heterogen, separation-nya itu tricky, jadi sulit untuk proses pemisahan, karena fasenya kan sama-sama liquid. Kemudian yang berikutnya, kita jadi kalau untuk homogen itu memerlukan alat tambahan, misalnya apakah adsorber, kolom adsorber, kemudian butuh stripper, bisa juga menggunakan distillation kolom, dan lain-lain. Nah, sementara itu, yang berikutnya adalah heterogen katalis. Heterogen katalis ini memiliki multi-phase, jadi fasenya itu lebih dari satu, kemudian mostly solid liquid atau solid gas. Jadi, katalisnya itu bersifat solid, kemudian reaktannya bersifat liquid atau bersifat gas. Diaplikasikan untuk reaksi-reaksi yang high temperature, seperti yang kita ketahui, reaktor pack bed atau reaktor fluidized bed itu semua dioperasikan untuk reaksi-reaksi yang suhunya tinggi. Kemudian design and optimization-nya yang tricky. Jadi kalau homogen tadi yang tricky itu adalah separasinya yang agak sulit, kalau di heterogen katalisis itu desain dan optimisasinya. Kemudian di sini contoh-contoh dari heterogen katalis ada yang berbentuk ada yang jenisnya zeolit katalis dan juga ada katalis powder dengan berbagai macam bentuk gitu. Ada yang bentuknya seragam, ada yang bentuk pellet, ada yang bentuk seperti powder dan lain-lain. Yang jelas dia fasenya itu padat. Kemudian tipe dari katalis juga bisa kita lihat dari sisi kristalin mikroporos katalisnya. Nah, di sini dilihat dari pori-porinya. Yang pertama itu, di sini ada yang katalis bersifat strukturnya itu berupa kristalin. Kemudian ada juga yang bersifat pori-porinya itu berada pada skala molecular dimension sekitar 10-100 angstrom. Dan surface areanya itu bisa lebih dari 1000 S meter kuadrat per G. Nah, katalis itu pemilihannya bisa berdasarkan shape selection, jadi dari bentuknya, kemudian biasa juga dipertimbangkan dari sifat asam atau basanya, dan apakah katalis ini berkorporasi atau berhubungan atau bergabung dengan partikel logam, karena ada beberapa katalis yang tadi juga memiliki active site-nya itu berupa logam partikel. Nah, di sini sebagai contoh perbandingan dari molekul dari poros pori skala porinya, yang pertama adalah zeolit,
di sini contohnya zeolit silika aluminat memiliki porinya ini sekitar diameter 10 angstrom. Kemudian di sini juga ada yang jenis mesoporous silika, di sini diameter porinya itu sebesar 100 angstrom. Jadi besar pori itu juga salah satu hal yang mempengaruhi dalam pemilihan katalis yang sifatnya heterogen atau padatan. Dan kalau kalian meneliti atau membuat katalis berbentuk padat, ukuran pori itu adalah salah satu hal yang harus diukur dan dianalisa. Selanjutnya jenis yang amorphous heterogeneous katalis. Kalau yang tadi ini kan jenis kristalin mikropori katalis. Jadi di sini pori-porinya bersifat ukurannya masih bersifat mikro. Kalau yang di sini dia bersifat amorf. Nah, amorf ini berarti support areanya itu juga tinggi, area untuk supportnya tinggi. Kemudian contoh-contoh dari katalis yang bersifat amorf ini, contohnya ada alumina, silika, dan activated carbon, karbon aktif. Luas areanya itu lebih dari 100. Kemudian ada juga jenis amorf heterogen katalis yang tipenya itu impregnated. Jadi impregnated itu contoh-contohnya adalah PT, PD, NI, FE, RU, CU. Di sini maksudnya impregnated itu adalah dia digabungkan atau disusupi dengan metal. Jadi ada campuran metal di dalam katalis yang tersebut. Ini adalah logam-logam yang sering digunakan untuk sebagai bahan impregnasi, ada PT, PD, dan kawan-kawan. Kemudian ada juga yang tipikalnya itu berbentuk pelet atau berbentuk monolit. Dan katalis amorf ini biasanya memiliki harga yang murah, kemudian stabilitasnya tinggi, dan bisa digunakan untuk berbagai macam jenis reaksi. Kemudian jenis katalis amorf ini banyak digunakan, most use, dan dia bisa digunakan untuk beberapa banyak kelas reaksi. Jadi di sini ini adalah SIM, tampakkan SIM-nya. Seperti yang kalian tahu, SIM itu adalah scanning electron microscope, suatu proses analisis untuk melihat surface atau permukaan dari berbagai material. Tidak hanya digunakan untuk katalis, tapi juga bisa digunakan untuk analisa bahan konstruksi, untuk pembuatan analisa kertas, dan masih banyak lagi lainnya. Di sini adalah tampilan SIM untuk katalis yang bersifat amorf. Jadi bisa dilihat di sini, kalau kristalin itu cenderung pori-porinya itu dia tersusun rapi. Kemudian kalau amorf itu dia bersifat tidak beraturan. Setelah itu ada beberapa reaksi yang penting yang biasanya menggunakan katalis heterogen. Contohnya ada Haber-Bosch proses. Haber-Bosch proses ini sudah umum digunakan pada proses pembuatan amonia. Dia biasa menggunakan katalis FE dan RU dan digunakan pada reaksi yang tekanan dan temperaturnya tinggi. Kemudian dia sangat penting untuk produksi pupuk dan juga nitric acid production. Setelah itu ada juga reaksi yang umum kita gunakan, yaitu proses Fischer-Tropsch. Fischer-Tropsch ini banyak diaplikasikan untuk proses konversi dari syngas menjadi bahan bakar cair, biasa menggunakan katalis FE dan kobalt. Kemudian di sini juga ada fluidized catalytic cracking dan ada automotive three-way catalysis. Nah, ini adalah skala dari katalis heterogen. Contohnya ini reaktor, kemudian di dalam reaktor itu ada katalis padat yang tersusun. Nah, dari sini kemudian kita ambil gambarnya, kita perbesar. Nah, di dalam sini, ini kan misalnya katalisnya dalam bentuk pelet, ini skalanya aja. Nah, di sini dalam katalis pelet ini kemudian ada reaktan yang kita masukkan ke reaktor, dia akan mengalami kontak dengan katalis pelet ini, dan akan terbentuk yang namanya transfer massa secara difusi dari reaktan yang bersifat gas atau liquid
ke permukaan katalis yang berbentuk pelet. Nah, karena dia terjadi proses difusi, maka dari permukaan pelet ini kan dia pasti punya pori-pori. Nah, di dalam dia akan masuk ke dalam bagian katalis padat melalui pori-pori. Setelah masuk ke dalam katalis padat ini, ke dalam area melewati surface-nya, maka yang terjadi berikutnya adalah dia akan melakukan proses bukan difusi lagi, tapi kita sebut dengan chemisorption atau chemical adsorption dan reaksi. Maka di situ akan terjadi reaksi antara reaktan A dan reaktan B yang nanti akan mengalami proses desorpsi. Jadi produk yang terbentuk akan keluar lagi dari active site yang ada di dalam katalis tersebut. Jadi ini skalanya gimana besarnya reaktor, kemudian dibandingkan dengan besarnya katalis yang berbentuk pelet, kemudian dibandingkan dengan ukuran pori dan active site yang ada di dalam pori tersebut, di mana misalnya reaktor nih diameternya 1 meter. Nah, kalau katalis ini bisa ukurannya sekitar 1 mm, kemudian porinya 1 mikro, dan active site-nya ini berupa 1 nanometer. Jadi memang skalanya bisa dibayangkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme deaktivasi. Gimana sih caranya sampai katalis itu mengalami proses deaktivasi? Tahapan-tahapan apa yang terjadi dan bagaimana prosesnya? Yang pertama, decay reaction. Ini saya ambil dari buku Levenspiel. Jadi kerusakan reaksi yang mengakibatkan kerusakan. First, the reactant may produce a side product which deposit on and deactivates the surface. Jadi yang pertama yang mengakibatkan terjadinya deaktivasi itu salah satunya adalah terbentuknya side product atau produk samping yang mana dia itu akan membentuk deposit, dan dia akan mengakibatkan deposit yang terbentuk itu akan mengakibatkan deaktivasi dari surface atau permukaan yang terjadinya reaksi. Jadi tempat terjadinya reaksi di katalis heterogen itu biasa kita sebut dengan active site atau active surface. Nah, kita sebut ini sebagai peristiwa paralel deaktivasi. Jadi seperti ini ada gambarnya di sini, ini adalah reaktan, kemudian R ini adalah produk, side produk, di sini reaktan, kemudian P di sini adalah side produk. Nah, side produk inilah yang mengalami deposit yang nantinya akan mendeaktivasi permukaan dari katalis kita yang harusnya bersifat aktif. Paralel di sini mekanismenya bisa seperti ini atau bisa juga A menjadi R plus P, atau bisa juga A ini bisa terkonversi menjadi R dan bisa juga terkonversi menjadi P. Setelah itu, second, the reaction product may decompose or react further to produce the material which then deposit on the active the surface. Jadi yang kedua, kasusnya adalah produk hasil reaksi itu mungkin saja terdekomposisi dan kemudian bereaksi lebih lanjut untuk menghasilkan material yang nantinya akan terdeposit dan mendeaktivasi surface-nya atau permukaan dari katalis. Jadi contohnya seperti ini, itu disebut dengan series deactivation. Jadi dari A ini reaktan, kemudian menghasilkan produk R, ternyata produk R ini bisa bereaksi lebih lanjut atau bisa terdekomposisi menjadi senyawa P. Nah, senyawa P inilah yang terdeposit sehingga mengakibatkan terjadinya deaktivasi dari surface permukaan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bisa saja kemurnian dari umpan atau bahan baku yang kita gunakan itu yang mengakibatkan deposit, karena kita mungkin menggunakan bahan baku yang tidak 100% kemurniannya. Jadi dia masih mengandung senyawa lain. Contohnya di sini A bisa menjadi R. Nah, di sini ada juga bahan baku tidak hanya mengandung A, tapi juga ada mengandung P. Nah, inilah yang terdeposit dan mengakibatkan proses deaktivasi. Nah, ini disebut dengan site-by-site deactivation. Kemudian, di sini ada pertanyaan, kenapa sih? Apa yang terjadi sampai katalis itu mengalami deaktivasi? Nah, terus apa akibatnya kalau misalnya katalis mengalami deaktivasi? Di sini disebutkan bahwa deaktivasi katalis itu
Definisinya adalah terjadinya kehilangan aktivitas katalitik dari katalis tersebut yang diakibatkan oleh chemical, mechanical, atau thermal process. Jadi, katalis deaktivasi itu adalah kehilangan aktivitas katalitik dari suatu katalis diakibatkan oleh proses secara kimia, mekanik, ataupun secara termal. Heterogen katalis itu adalah salah satu jenis katalis yang rentan untuk mengalami terjadinya deaktivasi, karena heterogen katalis itu mereka mengandalkan proses difusi, kemudian chemisorption, kemudian pori-porinya itu harus tidak tersumbat, sehingga mereka bisa mengalami proses difusi reaktannya, kemudian bisa mengalami proses desorpsi, di mana produknya lepas kembali dari katalis, sehingga katalis heterogen ini sangat rentan mengalami proses deaktivasi. Nah, di sini ada beberapa mekanisme dari proses yang mengakibatkan deaktivasi katalis. Yang pertama adalah poisoning. Dari namanya pun kalian pasti sudah tahu, poison ini kan racun ya. Jadi terjadi proses peracunan. Nah, tipe poisoning ini, mekanisme ini merupakan tipe deaktivasi katalis yang diakibatkan oleh adanya proses kimia atau chemical. Deskripsinya di sini bahwa adanya strong chemisorption of species on catalytic sites, thereby blocking site for catalytic reaction. Jadi ada proses penyerapan secara kimia dari suatu spesies di bagian katalitiknya, di mana penyerapan senyawa ini ternyata memblokir area untuk terjadinya reaksi katalitik. Jadi harusnya area surface katalitiknya itu untuk tempat reaksi antara senyawa A dan B misalnya, tetapi terjadi penyerapan spesies yang lain, entah itu dari paralel deaktivasi atau tadi yang series atau yang side by side, sehingga terjadi proses tersebut dan senyawa yang tidak kita inginkan itu kemudian yang terserap pada catalytic site dan mengakibatkan catalytic site itu terblokir untuk reaksi katalitik yang kita inginkan. Itulah yang brief definition dari mekanisme poisoning. Selanjutnya adalah mekanisme fouling atau coking. Di sini tipenya adalah tipe mechanical atau chemical. Yang pertama, brief definition-nya, fouling atau coking itu bisa terjadi karena adanya physical deposisi dari spesies, jadi ada deposit secara fisik oleh spesies yang biasanya merupakan material karbon dari fase fluid ke catalytic surface, ke permukaan katalitik, dan juga di dalam pori-pori katalis. Jadi terjadi endapan secara fisik spesies yang memiliki bahan yang biasanya berupa bahan karbon dari fase fluida ke permukaan katalitik dan juga di pori-pori katalisnya. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi ada senyawa karbon, ini kemudian dia menutupi permukaan katalitik dan juga masuk ke pori-pori katalis, sehingga reaktan yang ingin kita reaksikan itu tidak bisa bereaksi di area katalitik dari katalis padat yang kita punya atau kita gunakan. Mekanisme berikutnya itu adalah sintering atau dikenal dengan thermal degradation. Tipenya di sini adalah tipe thermal. Nah, di sini terjadi hilangnya luas permukaan katalitik karena adanya induksi dari panas. Jadi karena terlalu panas, sintering ini akan membuat terjadinya adanya hilangnya luas permukaan katalitik. Kemudian berikutnya ada chemical reaction and phase transformation. Ini merupakan tipe katalis deaktivasi yang diakibatkan adanya proses secara chemical. Hal ini karena adanya reaksi secara kimia dari fluida atau dari support, karena katalis itu kan ada supportnya, kemudian ada promotornya juga. Fluida atau support atau promotor ini bereaksi secara kimia dengan fase katalitik sehingga menghasilkan fase katalitik itu berubah menjadi inactive fase atau terjadi deaktivasi akhirnya. Nah, reaksi dari gas dengan fase katalis itu bisa menghasilkan volatile compound, senyawa-senyawa yang mudah menguap, sehingga aktivitas
katalis itu akan berkurang atau bahkan bisa akhirnya tidak bisa digunakan lagi karena katalis itu malah bereaksi dengan support atau promotor dari katalis yang kita gunakan. Yang berikutnya, mekanisme yang terakhir adalah atrisi atau crushing. Nah, ini tipe deaktivasi yang terjadi karena proses mekanik. Di sini terjadi karena adanya kehilangan material katalis karena adanya abrasi. Ada juga loss of internal surface area karena due to mechanical induced crushing of catalyst. Jadi katalis padat itu dia mengalami kerusakan karena ada proses atrisi atau proses crushing. Jadi bisa dibayangkan katalis padat itu dia mengalami kikisan, terkikis. Bisa karena adanya high pressure atau juga karena dia adanya high temperature, akhirnya dia mengalami proses atrisi atau crushing ini sehingga permukaannya, active site-nya itu menjadi berkurang atau bahkan bisa hilang atau katalis itu bisa hancur akhirnya dan tidak bisa digunakan dan dia terdeaktivasi. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah poisoning atau yang keracunan tadi katalisnya. Tidak hanya menutup active site, tidak hanya menutup sisi aktifnya, tetapi poison ini juga bisa mengakibatkan perubahan secara elektronik atau geometris dari struktur permukaan katalis. Jadi dia nggak cuma menutup sisi aktifnya, tapi dia juga bisa mempengaruhi sifat elektronik ataupun sifat struktur geometrik dari permukaan katalis yang kita miliki. Jenis-jenis bahan-bahan yang bisa menjadi poisons atau racun, contohnya yang pertama adalah grup 5A dan 6A, seperti N, P, A, S, S, B, dan seterusnya. Kemudian ada grup 7A, seperti F, C, L, B, R, dan I. Juga ada toxic heavy metal and ions, maksudnya di sini ada PB, HG, dan seterusnya. Kemudian juga molekul, molekul-molekul yang ikut terabsorpsi dengan ikatan rangkap, seperti CO double bond, NO, HCN, dan juga benzen. Tetapi ini jenis-jenis poison ini disesuaikan lagi dengan katalis yang kita punya. Bisa saja katalis yang kita gunakan itu ternyata memang support atau promotornya itu adalah jenis-jenis senyawa yang ada di sini. Jadi belum tentu dia senyawa-senyawa di sini menimbulkan efek racun atau poison terhadap katalis kita. Jadi disesuaikan lagi. Sifat dari poison ini pun juga ada 5 jenis sifatnya, yaitu selektif, anti-selektif, non-selektif, reversible, dan non-reversible. Ini bisa kalian lebih baca lebih detail di jurnalnya yang dengan judul Mechanism of Catalyst Deactivation. Jadi kalau misalnya tipenya selektif, maka dia hanya meracuni katalis tertentu. Kemudian ada yang anti-selektif, ada yang non-selektif juga, dan ada yang reversible dan non-reversible. Di sini ada grafiknya yang menunjukkan di mana sumbu X-nya itu adalah normalized concentration, kemudian yang di sumbu Y ini adalah normalized activity, jadi hubungan antara aktivitas dan konsentrasi. Dan di sini dipengaruhi oleh ada 3 garis, ada selective poison, ada non-selective, dan anti-selective. Di sini kurva yang paling curam itu adalah selective poison, ada non-selective, dan ada anti-selective. Ini berdasarkan penelitian yang dilaporkan oleh Bartholomew CH ini. Intinya di sini yang perlu kalian ketahui jenis-jenis bahan yang bisa bersifat racun bagi katalis padat atau katalis heterogen. Nah, ini saya ambil dari jurnalnya Forzati tentang yang dipublikasikan di Catalysis Today yang ada saya share minggu lalu. Ada beberapa contoh proses industri yang sudah umum digunakan dengan katalisnya dan list dari poisons-nya. Contohnya amonia sintesis dengan katalis Fe. Nah, di sini yang bersifat poison ada CO, CO2, dan juga ada sulfur. Makanya kalau misalnya kalian pernah mempelajari proses pembentukan amonia pada pabrik petrokimia, baik di petrokimia Gersik ataupun di PKT, di sini mereka selalu ada proses yang namanya proses penghilangan atau mereka menurunkan dulu kadar CO, CO2, dan bahkan ada proses desulfurizer, kan? Ada unit yang namanya desulfurizer untuk menghilangkan sulfur. Karena sulfur ini bersifat racun terhadap katalis yang digunakan pada proses amonia sintesis.
Oleh karena itulah, pada proses produksi amonia ada tahapan desulfurizer, kemudian ada tahapan reforming sebelum masuk ke amonia conversion. Karena di situ mereka berusaha dulu menurunkan kadar CO, CO2, dan juga kadar sulfur yang bisa merusak katalis yang mereka gunakan. Kemudian di sini ada berbagai macam proses lainnya seperti steam reforming, ada catalytic cracking, CO hydrogenation, oxidation, dan lain-lain. Jadi kalau kalian misalnya merancang pabrik atau misalnya kalian nanti bekerja sebagai engineer proses, kemudian kalian mendapatkan unit yang prosesnya seperti di jurnal ini, kemudian pastinya untuk amonia sintesis dengan jenis reaksi yang sudah dipilih menggunakan katalis FE, maka kalian harus mentreatment bagaimana supaya senyawa-senyawa yang merupakan racun bagi katalis FE ini bisa dihilangkan atau paling tidak bisa diturunkan seminimal mungkin kadarnya dalam bahan baku yang kalian akan reaksikan di dalam reaktor. Bagaimana kalau misalnya tidak ada di sini, itu bisa kalian cari, banyak sekali sekarang jurnal-jurnal yang terbaru, ini kan sebenarnya jurnal lama nih, tahun 99, banyak banget jurnal-jurnal terbaru tentang katalis deaktivasi ini yang bisa kalian download ya, baik di publisher seperti Elsevier, Springer, ataupun Nature. Nah, ini juga sama seperti yang tadi yang di slide sebelumnya, tetapi ini saya ambil dari jurnal Legras dan kawan-kawan dengan judul Impact and Detection of Sulfur in Syn Gas on Methane Synthesis. Nah, di sini khusus untuk beberapa reaksi seperti catalytic cracking. Jadi, ini reaksi-reaksi yang terjadi pada proses pengolahan syn gas. Contohnya di sini catalytic cracking dengan katalis silika alumina atau zeolit. Di sini ada poisonsnya adalah senyawa-senyawa yang merupakan berbasis organik atau hidrokarbon yang merupakan logam berat. Kemudian proses hidrogenasi. Biasa katalisnya menggunakan nikel, platinum, dan paladium. Maka poison atau komponen yang tidak diinginkan itu seperti sulfur, zinc, dan lain-lain. Kemudian ada steam reforming dari metan atau nafta, katalisnya biasanya nikel, poisonnya H2S dan AS. Dan di sini juga ada Fischer-Tropsch sintesis dengan katalis kobalt atau iron, poisonnya ada H2S, NH3, metal karbonil, dan lain-lain. Nah, ini contoh dari bagaimana sih sulfur itu berfungsi atau dia bertindak sebagai racun pada proses sintesis metan menggunakan Ni gamma Al2O3 katalis. Nah, kalau misalnya kalian, kenapa ya katalisnya ini kok namanya panjang banget gitu? Karena itu terdiri dari nama katalis aslinya, kemudian ada support atau promotornya juga dituliskan. Nah, di sini sulfur bisa kita lihat, ini katalisnya. Ni gamma Al2O3, kemudian harusnya C double bond O plus H2 ini bereaksi, ini rangkap 3 ya, sorry, tadi nggak terlalu kelihatan. COH2 ini bereaksi di active site dari katalis. Nah, tetapi karena adanya H2S, ada sulfur, akhirnya sulfur inilah yang menempati area aktif dari katalis, sehingga proses pembentukan metana atau CH4 itu menjadi menurun karena active site yang seharusnya digunakan untuk mereaksikan reaktan COH2 ini menjadi CH4 itu berkurang karena dikuasai atau ditempati oleh sulfur dari H2S yang bersifat racun di dalam proses sintesis metan ini. Akan tetapi, poison itu terkadang juga memang sengaja ditambahkan untuk beberapa kasus. Contohnya, kasus yang pertama adalah di mana PT, katalis yang digunakan untuk membentuk nafta, itu seringkali dilakukan dulu tahap proses presulfida. Nah, di sini bertujuan untuk meminimalkan reaksi perengkahan yang tidak diinginkan. Jadi, kalau misalnya PT-nya itu mungkin aktivitasnya terlalu tinggi, maka dia bisa mengakibatkan reaksi perengkahan yang tidak diinginkan. Sehingga PT ini sebelum digunakan, dia dilakukan presulfidasi dulu supaya menurunkan tingkat aktivitas dari katalis PT.
Kemudian ada juga S dan P yang biasa ditambahkan untuk ke dalam NI katalis. Di sini bertujuan untuk meningkatkan selektivitas isomerisasinya dalam proses hidrogenasi, industri hidrogenasi pada industri lemak dan minyak. Jadi memang sengaja ditambahkan supaya bisa meningkatkan isomerisasinya secara selektif. Setelah itu ada juga V2O5. V2O5 ini ditambahkan ke PT bertujuan untuk menekan oksidasi SO2 menjadi SO3 dalam katalis yang digunakan untuk mengontrol emisi di sel. Dan juga ada kasus S dan CU, ini ditambahkan ke dalam katalis NI di dalam suatu steam reforming untuk meminimalkan terjadinya coking. Coking ini kan seperti tadi fouling ya, jadi justru poisonnya bisa mengatasi supaya tidak terjadi coking. Kemudian ada juga ditambahkan untuk proses hidrogenasi selektif dari alkuna menjadi alkena. Di sini katalis linlar atau PTCaCO3 itu sebagiannya diracuni dengan PB dan quinolin. Jadi supaya dia selektivitasnya malah justru meningkat. Kemudian mekanisme yang kedua adalah fouling atau coking. Di sini terjadi deposit secara fisik dari fase fluida ke bagian permukaan dari katalis. Nah, ini biasa disebut dengan fouling. Jadi fouling itu adalah adanya deposit secara fisik dari spesies dari dalam fase fluida ke bagian permukaan katalis. Nah, fouling dari katalis itu bisa terjadi karena adanya karbon deposisi. Nah, kalau misalnya terjadi karena adanya karbon deposit, maka ini disebut dengan coking. Di mana coking ini terjadi karena adanya kok. Nah, kok ini adalah kokas, bahasa Indonesianya bisa disebut dengan kokas atau batu arang atau arang yang terjadi atau terbentuk karena adanya yang pertama, karena ada jelaga yang terbentuk pada bagian fase gas. Kalau koknya ini dibentuk atau terjadi karena adanya jelaga yang terbentuk pada fase gas, maka ini disebut dengan non-katalitik karbon. Atau ada juga karbon yang bersifat teratur atau tidak teratur yang terbentuk pada bagian permukaan yang bersifat inert. Nah, ini disebut dengan surface karbon. Jadi kan permukaan katalis itu kan ada juga bagian yang tidak aktif atau inert. Nah, kalau misalnya terjadi pembentukan karbon di area yang inert ini, maka disebut dengan surface karbon. Kemudian yang ketiga, ada juga pembentukan karbon yang terjadi pada permukaan di mana permukaan tersebut adalah permukaan yang seharusnya terjadi pembentukan karbon secara katalitik. Nah, di sini disebut dengan katalitik karbon. Kemudian yang terakhir adalah adanya senyawa aromatik dengan berat molekul yang tinggi yang kemudian terkondensasi dalam bentuk cairan atau dalam bentuk padatan yang kita sebut dengan tar. Jadi ada yang pertama kita ulangi, fouling itu adalah deposit secara fisik dari suatu spesies yang berasal dari fase fluida ke permukaan surface katalis. Kemudian fouling itu salah satu contohnya adalah fouling yang diakibatkan oleh adanya deposit karbon yang terjadi karena proses coking. Nah, ini disebut dengan coking ini. Nah, kok atau penyebab dari coking itu bisa aja terjadi karena pertama itu karena jelaga, itu disebut dengan non-katalitik karbon. Kemudian yang berikutnya ada surface karbon, ada katalitik karbon, dan juga ada tar.
Cooking itu bisa terjadi atau bisa kita tinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah pembentukan pembentukan batu arang atau kokas pada bagian metal support metal katalis. Jadi kalau misalnya katalisnya itu punya support yang berjenis logam, di situ bisa dicek apakah terjadi adanya coke formation ini. Kemudian yang berikutnya juga pada metal oxide dan sulfida. Jadi pada katalis berjenis metal oxide dan sulfida juga bisa dilihat atau harus diperhatikan terjadinya coking ini. Nah, ini formation of coke on supported metal catalyst. Jadi ini kasus yang pertama, pembentukan arang karena pada bagian support metal catalyst. Jadi di sini terjadi secara chemical dengan adanya adsorpsi secara kimia atau pembentukan dari karbida. Nanti kalau misal kalian mau tahu karbida itu apa, di PowerPoint ini ada notes-nya di bawah, itu udah saya tuliskan karbida itu definisinya apa. Nah, kemudian terjadi blocking pada permukaan area aktif secara fisik, kemudian juga ada enkapsulasi metal kristalin, kemudian juga terjadinya plugging. Plugging di sini yaitu pori-porinya tersumbat dan juga kerusakan katalis yang berbentuk pellet yang diakibatkan oleh pembentukan coke pada bagian supported metal katalis. Nah, ini mekanismenya di mana di sini nih yang kita lihat ada lambang-lambangnya, ada C alpha, ada C beta, ada C V, ada C gamma dan juga CC. Di sini contohnya CO atau karbon monoksida. Kemudian karbon monoksida ini ternyata bisa membentuk yang namanya C alpha. Nah, C alpha ini adalah suatu surface karbida. Nah, C alpha inilah yang bisa mengakibatkan deaktivasi katalis. Contohnya, kemudian ternyata C alpha ini bahkan bisa bereaksi atau bertransformasi lebih lanjut. Contohnya, C alpha ini bisa menjadi karbon yang bergabung di dalam senyawa nikel, sehingga dia membentuk nikel karbida atau Ni3C. Dan Ni3C ini berbentuk padatan, sehingga dia bisa menyumbat bagian pori-pori dari katalis heterogen yang kita gunakan. C alpha ini ternyata juga bisa bertransformasi menjadi C beta, kemudian bertransformasi menjadi CC. Nah, C beta ini adalah jenis karbon yang bersifat bentuknya itu amorf dan juga berbentuk lapisan tipis atau film atau filamen. Jadi bentuknya itu lapisan tipis, kemudian dia juga bisa mengakibatkan terjadinya falling falling di bagian permukaan dari katalis. Atau bahkan C beta yang tadi berbentuk film amorf itu akan bertransformasi menjadi CC. Nah, CC ini adalah grafitik kristalin film, platelets atau film. Jadi dia juga bersifat seperti lapisan tipis, tetapi dia memiliki sifat yang lebih kristalin. Kalau amorf itu kan dia nggak rapat-rapat pori-porinya. Nah, kalau kristalinnya lebih rapat, lebih padat. Jadi pasti blockingnya juga lebih menutup bagi pori-pori katalis. Kemudian kalau pada hidrokarbon, contohnya hidrokarbon CnHm, nah ini N sama M-nya ini bisa bermacam-macam ya, misalnya ada C2H5, C6H10, misalnya macam-macam. Nah, di C6H12 misalnya, macam-macam di sini dilambangkan dengan N dan M. Nah, di sini dia bisa membentuk C-alpha. Nah, C-alpha ini tadi juga merupakan salah satu karbon yang nantinya bisa memblok atau menutup permukaan katalis. C-alpha pun ternyata juga bisa bereaksi lebih lanjut, membentuk bersama bergabung dengan CNI tadi, kemudian bisa membentuk juga C gamma, bisa membentuk C beta dan seterusnya. Di mana C alpha, C beta dan CC ini merupakan jenis-jenis karbon yang bisa memblok area permukaan dari katalis padat yang seharusnya digunakan untuk reaksi katalitik. Yang berikutnya adalah pembentukan batu arang atau coke itu diakibatkan dari pada bagian oksida dan sulfida. Di sini contohnya carbonaceous material, material-material yang bersifat karbon.
biasanya diumpankan pada proses cracking untuk membentuk atau untuk memang sengaja ditambahkan untuk membentuk coke ini. Nah, biasanya prosesnya ini dikatalisasi dengan asam. Proses dehidrogenasi dan siklisasi pada proses karbon ini, kemudian dia akan membentuk acid side bagian asam yang nantinya akan membentuk senyawa aromatik yang nantinya akan bereaksi lebih lanjut dengan polinuklir aromatik dan akan terkondensasi sebagai coke ini. Nah, coke-nya ini bisa juga mengakibatkan terjadinya penyumbatan pada katalis yang kita gunakan. Karena kenapa sih dia bisa akhirnya menyumbat katalis padat yang kita gunakan, padahal kan memang awalnya dia ditambahkan untuk sengaja untuk membentuk coke ini, tapi kenapa ya dia bisa berefek negatif? Karena ternyata polinuklir karbokasians yang ditambahkan yang dibentuk tadi itu, dia memiliki stabilitas yang sangat tinggi, sehingga dia bisa tumbuh di bagian surface itu secara lama sekali, jadi waktunya sangat lama. Sehingga lama-lama dia juga bisa terdeposit pada permukaan katalis yang kita gunakan. Jadi di sini ada polimerisasi dari olefin, terus olefinnya terbentuk. Nah, ternyata setelah olefin terbentuk juga polinuklir aromatik ini. Di mana polinuklir aromatik ini dia punya lifetime yang panjang yang kemudian dia bisa terkumpul atau terdeposit di area atau surface dari katalis. Kemudian ada juga case pada zeolit coking. Jadi zeolit ini adalah salah satu katalis heterogen yang sering digunakan oleh banyak ilmuwan ataupun industri. Di sini pada zeolit coking itu terjadi juga proses yang mirip seperti yang tadi. Di sini bisa ada formation, pembentukan aromatik, senyawa aromatik berat yang akhirnya menutup pori dan juga pore intersection. Pore intersection ini adalah hubungan antar pori, jadi ada jalur yang menghubungkan pore yang satu dengan pore yang lain. Atau kalau misalnya kita lihat pada pori-pori itu kan ada bagian yang kayak bersimpangan, nah itu intersectionnya tuh di situ. Jadi di situ bisa aromatik, senyawa aromatik itu bisa terbentuk di bagian pori ataupun di bagian persimpangan antar pori. Kemudian ada juga proses blockage atau penutupan yang akan mengakibatkan deaktivasi zeolit karena adanya proses keracunan dari acid side-nya atau bagian asamnya. Jadi biasanya zeolit ini terjadi deaktivasi bisa karena pori-porinya tertutup atau juga karena adanya proses poisoning. Ada empat tahapan yang memungkinkan yang bisa mengakibatkan terjadinya deaktivasi yang diakibatkan oleh deposit karbon pada jenis salah satu jenis katalis zeolit yaitu HZSM5. Yang pertama adalah adanya reversible adsorption on acid side. Jadi terjadi proses absorpsi bolak-balik pada bagian acid side. Nah, ini contohnya mode 1. Jadi ada proses penyerapan yang terjadi secara reversible. Kemudian yang berikutnya adalah irreversible adsorption on site with partial blocking of pore intersection. Jadi di sini terjadi adsorpsi yang tidak bolak-balik, jadi cuma masuk tapi nggak keluar lagi. Nah, di sini proses adsorption yang irreversible ini ternyata menutup pori-pori dan menutupnya itu di bagian intersectionnya, jadi di bagian persimpangan seperti yang ada di gambar ini. Hal ini kan mengakibatkan kalau misalnya reaktan mau masuk, teradsorpsi ke dalam sini, akhirnya dia nggak bisa bereaksi karena di setiap persimpangan pori-porinya ini tertutup oleh karbon-karbon yang ada. Kemudian yang mode ketiga itu adalah partial steric blocking of pores. Jadi di sini ada proses blocking yang bersifat steric, jadi seperti ini. Nah, jadi dia tertutup kan semua areanya sehingga reaktan tuh nggak bisa melakukan proses
reaksi secara katalitik. Yang terakhir adalah mode keempat, yaitu adanya extensive steric blocking of pores by exterior deposit. Jadi di sini sama terjadi blocking juga, cuma bentuk blockingnya itu berbeda dengan yang blocking yang di mode 3. Nah, kesemuanya ini mengakibatkan terjadinya deaktivasi katalis. Apalagi kalau sudah yang mode 4 ini, mau tidak mau katalisnya harus diregenerasi dulu. Selanjutnya adalah adanya proses yang namanya sintering. Nah, proses sintering ini, sintering itu kan sebenarnya definisinya itu kan adalah proses pemadatan dan pembentukan suatu massa material yang kuat melalui panas atau tekanan tanpa melelehkan benda tersebut. Jadi karena si katalis padat itu mengalami tekanan yang tinggi atau temperatur yang tinggi di dalam reaktor, maka kan otomatis dia itu akan mengalami pemadatan karena adanya high temperature dan high pressure. Karena ada proses pemadatan inilah, maka aktivitas site, active site dari katalis tersebut akan berkurang. Nah, jadi proses penumbuhan partikel, particle growth, itu akan juga terjadi juga eliminasi porinya. Jadi porinya mengecil karena dia akan memadat. Karena dia memadat itulah makanya si pori, si reaktan itu akan sulit untuk bereaksi pada active site dari katalis padat tersebut. Ini contohnya suatu surface area pada jenis alumina, katalis alumina. Bisa dilihat di sini bahwa semakin tinggi temperatur, surface area dari katalis alumina ini mengalami penurunan yang sangat besar. Sampai akhirnya active site-nya, surface areanya itu sama dengan nol. Jadi sudah tidak bisa digunakan lagi katalisnya karena tadi adanya temperatur yang terlalu tinggi atau tekanan yang terlalu tinggi sehingga katalis mengalami sintering. Sintering itu adalah proses pemadatan akibat adanya tekanan atau temperatur yang terlalu tinggi sehingga pori-porinya itu mengecil dan jadinya lama-lama tertutup dan tidak bisa lagi digunakan untuk reaksi. Di sini juga dijelaskan tentang metal sintering. Yang pertama dipengaruhi oleh temperatur. Jadi di sini sintering, laju sintering itu secara eksponen bergantung pada temperatur. Kemudian juga ada atmosfer. Contohnya pada penurunan penurunan surface area pada supported PT, ini jenis katalis akibat adanya proses sintering juga. Kemudian ada juga support, jadi thermal stability dari support seperti Al2O3 atau SiO2 itu juga memberikan pengaruh pada proses metal sintering. Kemudian pore size, ukuran pori. Nah, sintering, laju sintering itu lebih tinggi pada kasus-kasus di mana materialnya itu tidak berpori. Jadi lebih mudah untuk mengalami sintering kalau katalis kita itu tidak memiliki pori-pori. Kemudian ini beberapa promotor yang bisa digunakan untuk menurunkan laju dari sintering. Mekanisme deaktivasi katalis berikutnya adalah chemical transformation dan phase transition. Jadi di sini katalis deaktivasinya terjadi karena adanya transformasi secara kimia dan juga adanya transisi fase. Contohnya, reaksi dari gas atau uap dengan padatan itu akan menghasilkan komponen yang bersifat volatil atau mudah menguap.
Nah, direct volatilization temperature for metal vaporization exceed sampai 1000 derajat Celcius. Jadi di sini disebutkan bahwa proses volatilisasi untuk bahan-bahan yang bersifat metal itu biasanya pastinya terjadi di atas 1000 derajat Celcius. Nah, karena bahan seperti metal pun itu bisa terjadi proses volatilisasi, maka bisa terjadi metal loss atau kehilangan metal melalui proses pembentukan volatil metal compound yang bisa terjadi pada moderat temperatur karena adanya proses phase transition atau chemical transformation ini. Jadi yang biasanya metal itu bisa tervolatilisasi pada suhu di atas 1000 derajat Celcius, tapi karena perubahan sifat kimianya, maka senyawa yang tadinya metal itu di 1000 derajat Celcius lebih baru bisa menguap, di sini bisa dia merubah bentuk menjadi volatil metal compound yang bisa tervolatilisasi pada temperatur yang medium atau bahkan di temperatur ruang. Contohnya seperti gas environment, jadi jenis-jenis yang biasa bersifat gas, senyawa-senyawa bersifat gas seperti CO, NO, O2, 2S, dan halogen. Kemudian bergabung dengan komponen logam seperti karbonil, nitrosil karbonil, oxide, sulfida, dan halida, dia akan membentuk komponen-komponen seperti NiCO4, FeCO5. Nah, ini temperatur volatilisasinya 0 sampai 300 derajat Celcius. Jadi tidak sampai di atas 1000 derajat Celcius. Hal ini juga bisa menjadi akibat atau menghasilkan terjadinya deaktivasi katalis. Nah, proses kenapa tadi chemical transformation itu bisa mengakibatkan deaktivasi katalis? Karena adanya proses modifikasi secara kimia yang bisa saja menimbulkan sifat poison atau racun. Hal ini juga bisa mengakibatkan kehilangan aktivitas dari si katalis itu karena dia membentuk fase yang baru. Nah, di sini ada beberapa contohnya, yaitu catalytic process seperti automobile emission control. Di sini ada komposisi gas dan uap seperti N2, O2, HCS, CO, dan NO menggunakan katalis padat PTRHAL2O3. Nah, proses ini bisa mengakibatkan adanya fase inaktif, yaitu RHAL2O4. Jadi, yang tadinya katalisnya PTRHAL2O3, kemudian ketika dia bertemu gas O2, N2, HCS, CO, dan NO ini, dia bisa berubah menjadi RHAL2O4 yang mengakibatkan dia tidak bisa memiliki sifat aktif terhadap reaksi katalitik untuk automobile emission control. Contohnya lagi ada katalitik cracking. Di sini gas favor composition-nya adalah HCS, H2 dan H2O dengan katalis zeolite. Di sini dia membentuk H2O yang masuk ke dalam reaktor itu bisa mengakibatkan migrasi Al dari zeolit, mengakibatkan zeolitnya itu mengalami destruksi. Jadi rusak jadinya zeolitnya. Atau pada ammonia synthesis and regeneration, di sini gas favor composition-nya ada H2, N2, O2 dan H2O, di mana katalisnya itu menggunakan Fe biasanya atau K atau L2O3. Di sini bisa terjadi pembentukan FeO, jadi katalisnya akan mengalami deaktivasi katalis Fe-nya. Kemudian Fischer-Tropsch, di sini proses deaktivasinya terjadi karena terbentuk air dalam reaksi Fischer-Tropsch ini. Begitu pula dengan steam reforming and regeneration. Karena adanya gas favor composition ini, maka katalisnya itu akan berubah menjadi Ni2Al2O4, sehingga dia tidak bisa lagi digunakan untuk
menurunkan energi aktivasi dari proses katalitik steam reforming and regeneration H2O ini. Nah, ini adalah proses deaktivasi dengan chemical reaction yang terjadi pada kondisi solid. Jadi contohnya di sini pada beberapa katalitik proses tadi sama dan katalitik solidnya sama katalisnya. Nah, di sini juga ada proses deaktivasi lebih lanjut hal-hal yang mengakibatkan proses deaktivasinya. Misalnya di sini pada amonia sintesis dengan katalitik FeKl2O3 ternyata terbentuk KaLO2 pada katalitik surface-nya, sehingga menurunkan kemampuan atau terjadi deaktivasi pada katalis FeKl2O3. Begitu juga Visser-Tropsch dan juga katalitik proses lainnya. Bisa dibaca di slide ini nantinya. Terus ada juga mechanical degradasi. Nah, mechanical degradasi tadi ini seperti crushing, karena katalisnya itu berbentuk pellet atau berbentuk granular, kemudian dia mengalami proses crushing karena pada saat proses dia memasukkan katalis, menyusun katalis di reaktor, karena proses load-nya itu terlalu banyak, terlalu besar katalis yang dimasukkan, maka bisa saja terjadi crushing. Kemudian juga ada atrisi. Atrisi ini adalah penurunan ukuran atau katalisnya itu mengalami kerusakan sehingga menjadi ukuran lebih kecil. Jadi misalnya bentuknya tadi granular atau bentuknya pellet, maka dia bisa membentuk partikel yang lebih halus karena adanya proses yang namanya atrisi. Nah, ini biasanya terjadi pada fluida atau pada bed yang bersifat slurry. Kemudian juga ada erosi dari katalis karena adanya kecepatan fluida yang terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya menggunakan fluidized bed, itu memungkinkan sekali, apalagi kalau misalnya tipe yang pneumatic conveying, yang tinggi, dia high velocity gasnya, maka bisa aja terjadi atrisi ataupun juga terjadi erosi. Karena ada high fluid velocity, maka erosi itu bisa terjadi karena adanya collision of particle dengan dinding reaktor. Jadi karena terlalu tinggi gasnya, maka reaktor katalis itu akan bertabrakan, bertumbukan dengan dinding reaktor, sehingga katalis padatnya itu akan mengalami erosi. Kemudian karena adanya gaya geser, shear force, yang diakibatkan oleh turbulennya gas tersebut, atau juga karena adanya kavitasi dari bubble yang terbentuk pada proses proses reaksi dengan fluida yang memiliki kecepatan tinggi. Kemudian juga ada karena adanya stres secara gravitasi pada bagian bawah dari katalis bed yang ukurannya sangat besar. Jadi kalau misalnya bed katalisnya itu besar, kemudian banyak sekali katalis yang dimasukkan di situ, otomatis kan katalis yang berada di bagian bawah itu akan mengalami gravitational stress, sehingga dia akan mengalami erosi. Yang terakhir, akibat adanya thermal stress. Nah, ini karena partikel katalis itu dipanaskan atau didinginkan secara terus-menerus, secara berulang-ulang, sehingga dia bisa mengalami erosi. Ini adalah degradasi atau kerusakan katalis yang diakibatkan oleh tipe secara mekanik. Ini adalah tampak dari permukaan katalis yang dianalisa dengan scanning elektron mikroskop ataupun menggunakan transmission elektron mikroskop. Jadi dari sini kita bisa lihat perbedaan antara fresh katalis dan katalis yang sudah terdeaktivasi. Nah, di sini bisa dilihat permukaannya itu sudah berbeda antara yang fresh dan yang deaktivasi katalis. Di sini bisa dilihat bahwa pada yang sudah terdeaktivasi ini, permukaan pori-porinya sudah berbeda. Jadi bisa aja di sini sudah terjadi cooling ataupun terjadi coking atau juga poisoning. Nah, kalau misalnya di dengan menggunakan analisa SIM, itu yang bisa dilihat adalah eksternal morfologinya, teksturnya, dan juga topografi dari permukaannya. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat struktur, tekstur, dan bahkan ukuran dan bentuk dari sampelnya, maka kita bisa menggunakan analisis transmission electron microscopy yang ada di dalam gambar di sini. Ini contohnya fresh katalis,
dan katalis setelah 20 hari penggunaan pada proses Weisstrom sintesis. Ini adalah jenis katalisnya adalah koalumina. Nah, di sini bisa dilihat bahwa proses selama 20 hari digunakan untuk Weisstrom sintesis itu permukaan katalisnya sudah mengalami perubahan. Bisa dilihat bahwa pori-porinya itu sudah mengalami perubahan dari kondisi awal. Prevention ini adalah tindakan-tindakan pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah untuk poisoning. Karena poisoning itu bisa juga berasal dari bahan baku yang kita gunakan, maka feed itu harus dipurifikasi terlebih dahulu. Misalnya ketika umpan itu mengandung sulfur, maka dia harus dilakukan desulfurisasi seperti pada pabrik amonia. Kemudian ditambahkan zat aditif yang secara selektif akan menyerap racun atau zat poison yang akan mengganggu katalis kita. Kemudian reaction condition which lower adsorption strengths. Jadi kita mengkondisikan reaksi kita sehingga adsorpsi dari zat poison itu akan menjadi lebih rendah kekuatannya. Untuk coking itu bisa dicegah dengan cara menghindari prekursor yang berbentuk atau memungkinkan akan terbentuk karbon atau arang. Kemudian menambahkan gasifying agent seperti H2 atau H2O. Kemudian menambahkan katalis aditif untuk meningkatkan laju dari gasifikasi. Karena coking ini sering terjadi pada proses gasifikasi seperti yang tadi dicontohnya. Yang ada membentuk C-alpha, C-beta, dan seterusnya tadi. Kemudian menurunkan keasaman dari oksida atau sulfida, ini kalau misalnya pada proses yang tadi contoh kasus kedua. Kemudian menggunakan molecular sieve untuk menselektifikasi ukuran dari material dan mengontrol temperatur tentunya. Kalau untuk sintering, maka kita bisa menggunakan temperatur reaksi yang lebih rendah, karena kan temperatur reaksi yang terlalu tinggi bisa mengakibatkan katalis padat kita, katalis solid kita itu akan mengalami proses pemadatan, sehingga pori-porinya itu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk proses adsorpsi maupun desorpsi untuk reaktan dan produk. Menggunakan thermal stabilizer seperti menambahkan senyawa-senyawa seperti Ba, Zn, La, Mn sebagai promotor dan juga meningkatkan stabilitas dari alumina. Jadi mencegah sintering pada katalis alumina ini contohnya. Jadi ditambahkan promotor yang bisa bersifat sebagai thermal stabilizer. Berikutnya yang ketiga adalah mencegah adanya air dan other substance, bahan-bahan lainnya yang bisa mengakibatkan terjadinya migrasi logam. Yang migrasi logam ini bisa juga akhirnya mengakibatkan terjadinya sintering. Untuk mechanical degradation, seperti tadi itu atrisi, erosi, dan lain-lain, itu dicegah dengan meningkatkan kekuatan dari katalis pada saat proses preparasi, pada saat proses produksi katalis, supaya dia tidak mudah mengalami erosi saat digunakan pada proses fluidisasi dengan laju velocity fluid yang tinggi atau juga pada saat dia bednya itu besar, dia bisa menahan gravitasional stress. Menambahkan binder, senyawa yang bisa meningkatkan kekuatan dari katalis kita, kemudian bisa memberikan coating. Coating yang bisa memberikan kekuatan lebih, tetapi coating tersebut harus memiliki juga pori, seperti ZrO2. Kemudian chemical atau thermal tempering dari agglomerates itu harus bisa menahan stres yang akan meningkatkan kekuatan dan juga tahan terhadap atrisi. Nah,
Nah, jadi di sini ditambahkan zat kimia atau proses termal yang bisa dicampurkan ke dalam katalis kita agar katalis kita itu bisa menahan stres dan juga bisa meningkatkan kekuatan dan juga mencegah terjadinya atrisi. Kemudian juga ada rate equation. Nah, kalau misalnya terjadi deaktivasi katalis, maka itu akan mempengaruhi laju reaksi dari reaktan yang kita masukkan ke dalam reaktor, kan? Nah, di sini kita mengenal yang namanya A. Nah, A ini adalah aktivitas dari katalis pellet, di mana A ini didefinisikan sebagai laju reaksi pada saat pada bagian pellet, pada bagian si katalis itu yang mengkonversi reaktan A, atau kita biasa sebut dengan min RA, dibagi dengan laju reaksi A pada kondisi fresh. Jadi di sini A ini adalah perbandingan antara laju reaksi pada kondisi katalis kita itu pada kondisi yang sekarang dibagi dengan laju reaksi A pada saat menggunakan katalis yang masih fresh. Jadi itu dilambangkan dengan A. Nah, laju reaksi, misalnya di sini reaksi order ke N, kalian pasti masih ingat kan min RA sama dengan KCA pangkat N. Nah, tapi di sini ada tambahan min RA sama dengan KCA pangkat N dikali dengan A. Nah, A kecil di sini adalah aktivitas katalis tersebut yang ditinjau dari rumus yang ada di sini tadi, min RA per min RA0. Kemudian, laju deaktivasi dari katalis itu juga bisa dihitung dengan min DADT sama dengan KD dikali C M kali A pangkat D. KD di sini adalah konstanta di mana menunjukkan konstanta deaktivasi. Nah, di sini nilai C itu adalah konsentrasi dan nilai A ini adalah perbandingan tadi min RA per min RA0. Nah, di sini ada D. D ini menunjukkan order dari deaktivasi katalis. Di sini kalian cukup mengetahui rumusnya ini aja. In case nanti kalau kalian bekerja, kalian diminta untuk menghitung laju deaktivasi dari katalis yang digunakan. Walaupun ketika kalian membeli atau mengorder katalis itu dari produsennya pasti sudah diberikan kayak lifetime-nya gitu, katalis ini tahannya segini lama, terus nanti kalau misalnya dia mengalami penurunan konversi berarti kan katalisnya mungkin bermasalah. Nah, itu pasti sudah ada tahapan-tahapan regenerasi yang bisa dilakukan. Nah, di sini ada equation-equation yang digunakan untuk paralel deaktivasi, untuk series deaktivasi, dan juga untuk side by side. Di sini juga di mana ketika ternyata deaktivasi itu diakibatkan oleh reaktannya juga dan juga oleh produknya sendiri gitu. Nah, di sini bisa dihitung untuk rate dari deaktivasinya. Begitu juga untuk yang side by side dan untuk independent deaktivasi. Nah, ini adalah jenis-jenis reaktor yang bisa digunakan untuk proses menghitung deaktivasi katalis. Jadi, kalau kalian membuat katalis, kemudian kalian mau tahu berapa sih waktu lifetime-nya, nah itu bisa disimulasikan atau dieksperimenkan, tapi di sini menggunakan beberapa jenis katalis. Kalau misal katalisnya mau digunakan untuk jenis reaktor yang tidak terfluidisasi, atau untuk mau bikin katalis yang deaktivasinya itu lambat, maka bisa digunakan batch reaktor, plug flow, mix flow, ataupun recycle flow. Tapi kalau misalnya kalian itu pengen menganalisa di mana katalis kalian itu nanti digunakan untuk proses di mana deaktivasinya mungkin terjadi secara cepat, nah maka dicek bisa diaplikasikan atau dieksperimenkan pada reaktor jenis fluidized bed. Karena di sini kan dia high velocity, maka high velocity, high temperature memungkinkan sekali terjadinya proses seperti sintering maupun juga terjadinya proses mechanical deaktivasi seperti atrisi, erosi, dan juga crushing. Sekian untuk pertemuan hari ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di WhatsApp. Ataupun kalian bisa tanyakan di MOLS bagi yang teman-teman dari UNMOL karena kalian bisa mengakses MOLS. Oke,
Jadi nanti kalau untuk deaktivasi katalis ini di ujian, kita akan mungkin soalnya nanti lebih ke teori. Misalnya sintering itu seperti apa, terus contohnya seperti apa, terus untuk fouling, coking, bedanya itu seperti apa. Misalnya contoh-contohnya seperti itulah untuk katalis deaktivasi ini, lebih ke teori-teorinya aja. Mungkin sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Once again, kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup ya. Mohon maaf atas kekurangan dan jika ada kesalahan yang saya sampaikan selama proses penjelasan di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.